Halo Brazzer, kembali lagi dengan saya di Sinyoga, dan hari ini saya akan membahas planet Zoo lagi teman-teman. Dan seperti yang bisa kita tahu, planet Zoo sudah merilis trailer announcement bahwa planet Zoo akan rilis di konsol teman-teman ya. Di konsol ini apa aja bang? Sayang sekali di konsol ini hanya rilis pada PS5 dan Xbox Series X dan S teman-teman ya. Jadi untuk PS4 dan PS4 Pro dia tidak ada teman-teman. Sangat disayangkan sekali ya, padahal kan itu juga konsol ya. Planet Zoo Console Edition ini akan dirilis tanggal 26 Maret mendatang teman-teman ya. Kontennya masih sama dan ya nggak ada perbedaan sih sebenarnya. Kalau bisa ngelihat trailernya juga di channelnya Planet Zoo ya, channel YouTube, bagus banget trailernya, saya suka. Wow gitu loh, kayak nostalgia banget lah sama awal-awal Planet Zoo rilis ya. Oke. Ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan kalian bisa lihat di sini, sebenarnya dari 29 Januari udah ada announcement bahwa Planet Zoo akan rilis di konsol teman-teman. Yaitu ada video ini, video ada konsol, terus ada keeper yang lagi bicara-bicara ya di belakang. Nah ini teman-teman, ada stick konsol lah ya, stick PS. Nah kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Gila, suara saya jadi besar banget ya. Ini suara saya berubah ya. Nah ya udah teman-teman, itu aja sih. Kebetulan saya nggak punya konsol, jadi ya mungkin kalian yang punya PS5 atau punya Xbox Series X atau S, kalian bisa langsung aja download beli Planet Zoo Console Edition ini teman-teman ya. Bagus banget Planet Zoo ya. Mungkin cukup segini dulu untuk info dan sekelas info aja teman-teman ya. Kalau gitu jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.